nabrak ke sepur enggak teli. Halo, selamat sore teman-teman. Sore hari ini saya lagi berada di wilayah Cangkrep ya. Cangkrep Purworejo, tepatnya di PT New Sakti. Sekali-sekali pengen ikut ngetrip nih pakai truk mixer ya. Nah, di sini tuh ada dua jenis truk. Yang satunya Hino 500, satunya lagi Isuzu Giga FEZ 285. Nanti saya mau coba ikut yang Isuzu FEZ 285 sama Mas Kolil. Oke, seperti apa keseruan naik truk? Tonton terus videonya sampai selesai. Biasanya pirang ke belil, ya. Pirang ke belil. Oh, orang amal itu pirang ke belil. Itu. Nah, semennya orang ke belil. Waktu itu kan bengkuh itu. Ini sekarang ikut Mas Kolil buat ngirim ke daerah di mas, butuh ya? Butuh daerah tapi rasanya numpak truk ya, jebol ya mpuk nih anumatannya, tapi mpuk nih anumatannya anumatannya mumpul ya, tapi longgar banget ya, karo besok kita emang gitu kayak gini pandangannya enak ya. Makanya jauh lebih kelihatan daripada bus ini, sekiranya lebih gede. Ini ada Isuzu FEZ 2 FEZ pira gitu? Orang hafal langsung kita malah hafal ya, jenisnya kendaraan malah hafal. Personelnya wah kayak bol. Iki nih personel nganu kan, piro? Walu. Walu pak? Sepuluh. Mundur karo setengah. Mundur karo setengah.
siap truk ya. CKB ya? Nek Baswa? Baswa ngono jenenge. Baswa berarti ya di semen barang dae to? Baswa ki bumen kok ya? Bumen kan saya bidang dan terus dicabut bidang neng kono ngisi apa? Ngisi obat meneh. Oh. Ngisi nganu omblok. Dikai omblok. Mana ke? Sebelah ke? Ini podo kae. Kacek sithik yo. Bisa ya amot. Selamat ngepres bot. Tutorial mundur iki. Tutorial mundur. Tutorial mundur iki. Thank you.
nubrak ke sepur gak teli si nubrak buat lo tak nubrak ke sepur. Nah jadi itu tadi videonya bukan trip report perjalanan ya, tapi main ke tempat proyek. Ke tempat proyek ini di daerah Butuh, daerah dekatnya Polsek Butuh lah ya. Itu ternyata proyeknya punya KAI, punya apa namanya, pembangunan jembatan layang yang di atas rel itu. Pengalaman naik truk sebesar ini ya gimana ya, kalau pas gak ada muatannya itu terasa banget goyangannya ya, tapi kalau pas ada muatannya itu memang ya mirip-mirip lah dengan truk-truk sejenis canter seperti itu. Cuman kalau yang ini pas gak ada muatannya itu, wah, guncangannya itu benar-benar kayak naik apa, kayak naik kuda rasanya. Oke, gitu aja sementara untuk videonya kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa yang baru gabung di channel ini, tekan tombol subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, assalamualaikum.